Selamat merayakan Hari Pendidikan. Karnaval kembali dilanjutkan setelah dari RK5 rombongan menuju RK6. Anak-anak PPA 0708 Children of Christ Pulau Dom, Sorong, Papua Barat Daya, Karnaval Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 melintasi kuburan Kristen dari RK5 menuju RK6. Anak-anak tetap semangat meskipun di tengah hari panas siang, tetapi dengan semangat pendidikan nasional tahun 2023 ini, anak-anak mengikuti karnaval ini dan memberikan bunga sebagai rasa terima kasih dan penghargaan kepada guru-guru mereka yang telah berjasa dalam pendidikan, khususnya yang ada di Pulau Dom, Sorong, Papua Barat Daya. Melintasi kuburan Islam RK6, rombongan pun tiba memasuki area RK6 dan dengan penuh sukacita rombongan juga di RK6 ini singgah di salah satu guru, seorang ibu guru di SD Impres 5 Dom, yaitu ibu guru Muskita. Buat kita semua, kami dari PPA 708, kami mau memberikan penghargaan kepada seorang ibu yang luar biasa, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang terbaik buat anak-anak kita di sekolah. Iya, ini adalah seorang guru yang hebat yang juga mendidik anak-anak di SD Impres dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oleh sebab itu ada sebuah penghargaan dari PPA 708 di mana seorang ibu yang luar biasa boleh menerimanya. Ibu, terima kasih. Terima kasih ibu buat pendidikannya, buat semua ilmu yang ibu berikan untuk anak-anak di PPA di Pulau Dom, bahkan di PPA. Terima kasih banyak. Ibu, Tuhan memberkati ibu selalu dalam segala aktivitas dan pelayanan ibu ke depan. Oke, PPA 708. Setelah melanjutkan perjalanan lagi, masih di RK6, rombongan karnaval PPA 0708 Children of Christ Pulau Dom, Sorong, Papua Barat Daya, mampir juga ke salah seorang guru pensiunan yang telah melayani pendidikan selama puluhan tahun sejak muda hingga usia lanjut. Ibu guru Pendeta An Lalaar Kututung. Anak-anak yang ada di Pulau Dom, sehingga lewat pendidikan mereka dapat melihat masa depan mereka, sebab masa depan anak-anak kita adalah masa depan bangsa dan masa depan kita semua. Pekerjaan kami pada orang-orang hebat, salah satunya
kami. Ya. Dan saya salah satu siswa dari beliau. Ya. Saya kenal Rumia. Iya. Tahu. Mama kami panggil. Siapa yang nanti mau jadi pendeta? Oh, dia. Luar biasa. Luar biasa. Pendidikan itu sangat penting. Ya Bapak Ibu, hidup pendidikan yang dikasihi dan dicintai semua warga RK 4, kami BPA 708 melakukan karnaval mengelilingi Pulau Dom. Karena kami tahu hari ini adalah hari pendidikan nasional, di mana pendidikan itu penting bagi anak-anak kami. Bapak Ibu, jangan biarkan anak-anak tinggal di rumah, tetapi bawa mereka ke sekolah supaya mereka dididik, sehingga mereka melihat masa depan mereka, mereka bisa menggapai atau meraih cita-cita mereka. Di RK 4 ini, rombongan kembali berhenti dan singgah ke rumah salah seorang pensiunan guru, Bapak Idris Keliata, SPDI, mantan kepala sekolah SD Impres 5 Dom. Terima kasih pahlawan tanpa tanda jasa atas pengabdiannya bagi pendidikan di Pulau Dom, Sorong, Papua Barat Daya. Kami datang di sore hari ini. Selamat sore Bapak Guru yang luar biasa dan hebat. Kami bangga punya Bapak yang luar biasa di pulau ini yang mencintai anak-anak. Ya, kita berikan aplaus buat Bapak Kekasih kita. Luar biasa. Beliau juga punya jasa yang luar biasa untuk Pulau Dom. Karena beliau ada banyak anak-anak kita yang dididik untuk menerima ilmu. Dan hari ini beliau masih ada untuk kita Pulau Dom. Luar biasa. Kita percaya bahwa didikan yang beliau berikan itu akan menjadi bekal ke depan buat anak-anak kita. Amin. Bapak, terima kasih banyak. Sebagai anak-anak kami tidak bisa membalas karya seorang guru yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapak selalu dalam segala aktivitas. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak, kami permisi. Selamat sore. Mari Bapak. Selamat. Tuhan berkati Bapak. Setelah dari rumah Bapak Guru Idris Keliata SPDI, mantan kepala sekolah SD Impres 5 Dom yang telah pensiun, rombongan karnaval melanjutkan perjalanan, tetapi juga singgah di salah seorang ibu guru yang juga berjasa bagi pendidikan di Pulau Dom. Salah satu guru juga yang kami sudah ada di depan rumah, di mana beliau juga adalah seorang yang hebat dan luar biasa, yang sudah mendidik anak-anak di pulau ini menjadi anak-anak yang luar biasa, melihat cita-cita mereka dan masa depan mereka. Tanpa sosok seorang guru, maka anak-anak ini tidak memiliki ilmu. Dengan rasa hormat, kami datang dengan penuh kasih sayang kami memberikan sebagai ucapan terima kasih kami. Terima kasih Ibu sudah mendidik anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati selalu. Setelah memberikan bunga kepada salah seorang ibu guru,
di RK4 Pulau Dom. Rombongan melanjutkan perjalanan dan juga berjumpa dengan salah seorang ibu guru yang juga menjadi pengajar dan berjasa bagi dunia pendidikan khususnya di Pulau Dom. Terima kasih ibu guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih buat pengabdiannya bagi sekolah, bagi anak-anak, bagi pendidikan di Pulau Dom, Sorong, Papua Barat Daya. Terima kasih buat kami permisi. Ayo di sini. Iya, Papua 708. Luar biasa. Iya, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami Papua 708 melakukan karnaval mengelilingi pulau tercinta, pulau kami, Pulau Dom. Perjalanan panjang mengitari Pulau Dom dengan kondisi cuaca panas, tetapi anak-anak bersemangat. Dengan semangat pendidikan yang ada dalam jiwa anak-anak ini, mereka berjalan dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan juga ketika memberikan bunga kepada guru-guru dengan penuh rasa terima kasih dan cinta kasih serta penghargaan mereka, khususnya kepada guru yang berjasa sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan. Terima kasih para guru. Di Hari Pendidikan Nasional ini, anak-anak dari PPA, Pusat Pengembangan Anak, 0708, Children of Christ, Pulau Dom, melaksanakan Karnaval Pendidikan 2023 mengitari Pulau Dom serta memberikan bunga-bunga kepada guru-guru di sepanjang perjalanan yang ditemui oleh rombongan karnaval. Inilah semarak Hari Pendidikan Nasional dari Pulau Dom, Sorong, Papua Barat Daya bersama anak-anak PPA 0708, Children of Christ, Sorong, Papua Barat Daya. Thank you.